jelek wingi api, ya aku cuma dukung. Umpam masalah jadi kritik. Saya itu apa-apa kritik tok kaya-kaya rono beneri. Contoh, aku kira berani Pak Jokowi ngaku lagi apa-apa ke Pak Jokowi. Asap mengriau. Sing bisa lagi orang gubernur yang tetap presiden. Padahal kali kejadian itu yang eno niku mang delok. Hari santri mau ditetapkan diprotes. Gini apa badan? Diprotes. Apa meneh gak jaman sak mono? RUU pesantren diprotes. Film di santri urung tayang diprotes. Santri kok koyo ngono, Muhammad. Lah sing ngritiki bener karena cinta dengan Islam, aku ra apa-apa. Lah sing ngritik ternyata duwe film dhewe. Kuwi lah persaingan bisnis cangkemmu tuntun. Ngawiti ingsun larasi iran kelawan muji maring pangeran. Lho milih imam sholat iki lho ana peraturane. Contohnya imam sholat itu harus fasih. Fasih iki pemahamannya ada loro. Fasih bacaan sholatnya, fasih ki artine nyambung, nyambung karo karepe jamaah. Oh, bar ngisa ngono pengajian ning laboh, lak ngimami ra usah suwe, suwe iki jenenge fasih. Wong bar ngisa ngono pengajian malah bar Fatihah sing diwaca Yasin. Nah, setruk makmume. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Tahu jamu sih Pak Kiai. Nang Purwokerto, safari Ramadan, zaman kula dikontrak niku oleh perusahaan rokok. Kula sadrenge safari mulai jam 2 jam 8 golek iki masjid sing traweh cepet. Oke. Bar Fatihah sing diwaca waduh. Waduh stres aku. Kan doa, Bro. Waduh, biasanya kula mung kulhu karo anu karo salamun nih. Sing diwaca waduh, waduh suwe, ternyata saya tertipu. Sing dibaca cuma 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim wa duha wal laili idza saja Allahu akbar. Cocok. Wal laili idza saja. Sah apa badan? Sah. Wong ora maca surat oleh kok. Yang tidak boleh itu membaca surat tapi ora maca Fatihah. Mergo Fatihah hukume wajib, maca surat bar Fatihah hukume sunnah. Kuwi ono imam ngeyel. Orang maca Fatihah langsung surat. Ketok imamnya lali ning ono gini. Allahu akbar. Kul ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok. Subhanallah. Lah imamnya radong, salahe nang ndi? Dipikir kurang fasih, di fasih-fasih. Ya ayyuhal kafirun. Makmum saya bandar. Subhanallah. Lah imamnya lah stres, salahku nang ndi? Balen meneh. Iya wal kafirun. Akhirnya makmum buri imam bengok banter banget. ATK. Si bengok ATK batal banget. Batal. Sandingi banser kan ada. Tak kena ngomong. Oh batal ser. Sandingi wali kota. Untung aku udah ngomong deh. Batal. Milih imam yang nganggo aturan. Kenapa? Karena begitu berada tanggung jawab seorang imam. Kullukum ro'en wa kullukum mas'ulun an ro'i yati. Lah pemimpin yang wiki api, ya aku cuma dukung. Umpam masalah jadi kritik. Saya itu apa-apa kritik tok kaya-kaya rono beneri. Contoh, aku kira berani Pak Jokowi ngakuin lagi apa-apa ke Pak Jokowi. Asap mengriau. Sing bisa lagi orang gubernur yang tetap presiden. Padahal kali kejadian itu yang eno niku mang delok. Hari santri mau ditetapkan diprotes. Gini apa badan? Diprotes. Apa meneh gak jaman sak mono? RUU pesantren diprotes. Film di santri urung tayang diprotes. Santri kok koyo ngono, Muhammad. Lah sing ngritiki bener karena cinta dengan Islam, aku ra apa-apa. Lah sing ngritik ternyata duwe film dhewe. Kuwi lah persaingan bisnis cangkemmu tuntun. Kira apa bener? Kuwi sing arep nonton film kono ya tontonan wong mata-mata.
santri mbok yo men wong rai-raine dhewe. Apa-apa dadi masalah? Soale napa? Soale sing duwe gawe delalah NU. Napa mawon saking NU niku mesti dadi masalah. Contoh RUU pesantren mau ditetapkan sama DPR diprotes. Dulu hari santri diprotes. Kiai-kiai NU dicerca, dihina, dimaki sak piturute. Malah dikandani. Kiai-kiai NU itu tidak mengajarkan mencintai habaib. Kowe salah meneh. Habaib ki teko dari Yaman pertama kali ke Indonesia. Yang mencintai para habaib pertama kali adalah orang Nahdlatul Ulama. Kowe saiki kok ngajari wong NU kan mencintai habaib, kuwi jenenge ngajari bebek langi. Kowe ngerti bebek ki raine nang apane? Huruf B. Orang nabi ini enak. Tapi lah diganti hurufnya, lu enak. Dicangkong pun ngobong. Lawang kan ngerapet kayak barisan Pak Wali, kok angel menki ngopo. Maka jadi wali kota, kasih contoh yang baik, akhlakul karimah, ngaji sanggup-sanggup, orang perlu diundang, mangkat, jadi DPR gak ngono. Saya kira, kayak kocok-kocok mahasiswa yang demo, ya udah bener ya. Contoh yang tadi saya sampaikan diskusi dengan Pak Wali Kota. Apa? RUU KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kuih apa jajal? Ono undang-undang ini bunyinya. Seorang suami memperkosa istri saya. Seorang suami memperkosa istri sendiri maka diancam hukuman 12 tahun. Ayo. Kula malah ngrameke Sunan Kuning. Gara-gara jalan kelat bojone ra diwenehi. Akhire mangkat ning Sunan Kuning. Lah kaya bocah banser mangkat ning masjid. Ngopo ya tahajud masa ngelone kentongan. Kuya DPR ki yo ra nalar. Itu undang-undang dari mana? Padahal dawuh Kanjeng Nabi nopo? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Wong wedok ora kena nolak, ora kena nolak karo wong lanang. Lah bojoku ora kena. Ben bojoku tau nolak. Beb. Lah bojoku ayu. Beb. Apa yang? Aku njaluk bojoku kondo, kula kesel. Oh, lah kowe kesel gampang. Lah mrimo tak goleke kanca. Dadi lah wong lanang njaluk karo bojone kok jawab kesel gampang. Kuwi berarti bojomu ora kuat. Berarti kudu mau goleke kanca. Ngono Pak Wali jarane. Akhire bojoku lah jawab, "Ya ampun, terus piye karepmu?" "Nggih, pun prasmanan mawon." Aku takon, "Piye kuwi? Mang buka dhewe, tutup dhewe." Oke. Mila saya ki jenengan mungkin kondur takoni karo bojomu. Piye dek? Prasmanan. Iya. Wedok. Ila undang-undang ramutu iki. Wong kelon karo bojone dhewe kok diancam 12 tahun iki. Piye DPR ya ora nalar iki. Teko. Loh, boleh gak kita mengkritik DPR seperti itu? Boleh. Lawang nyatane nyuwun saya kok kritik itu untuk membangun kritik yang konstruktif bukan yang menghancurkan. Kula lah ngerti undang-undang ini kita bengok-bengok kok. Wong urusan ranjang karo bojone kok dianggap KDRT ini. Halo cuman. Pekok. Begitu seorang suami mengatakan qabiltu nikaha wa taswija bi marid al-madkur halan. Ya terserah wong lanang tuh. Wong Kanjeng wong Qur'ane dawuh kok nisaukum harsulakum fatu harsakum annasitum arem ge mering jengking karepe wong bojo-bojone dhewe kok kan ngono pemahamane kok malah diancam undang-undang ngeloni bojone ra gelem dianggap memperkosa 12 tahun. Ya Allah kula peroles banget to kuwi. Aku sok tilik kowe umpamane nang penjara. Ngopo kasusmu bro perkosa bojoku dhewe. Wong wedok tak ada nih. Wong wedok sing apik niku wong lanang urung jaluk sing wedok wis nawani. Lah
Wih, jiwa ijo rungokno kupingmu. Sing lanang rung jaluk, sing wedok wis nawani isu bojone rung jaluk sarapan sarapi. Sing lanang rung tangi didusi. Ngono kuwi carane. Sing lanang rung jaluk wedang, wedangi. Rung jaluk jarang, jarangi. Sing lanang rung jaluk susu, rung jaluk pati. Ngono carane. Mulih ta malam Jumat, Pak. Cike-cike. Aku mlebu kamar malam Jumat, nyanyi ya. Terjaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Kusur dhewe ngapa? Eh, cah banter kaya ngono le. Malam mantan baru to, nyanyi kembang kantil. Mlebu kamar kembang, kembang kantil. Manten nanyar kiring petil ana cleret dibonjondil aku kaget cekelan kene ora Surabaya nyimut cak dikit lunga malah nyanyi-nyanyi ngir minggir aja nengah-nengah mampir-mampir cak dikit raning omah halah untal tarjo mau. Indonesia yang sudah nyaman seperti ini banyak orang gak terima yang mergo rumangsa kepinteran utake kepunjulan utake kepunjulan rumangsa sok pinter luwe pinter daripada Bung Karno orang percaya karo Pancasila luwe pinter daripada Mbah Hasyim Asy'ari lah utakmu ki sapa Mbah Hasyim sing alim kaya ngono rido dengan Pancasila ditirakati didiriadoi ditungake dipasani semaan Quran demi mewujudkan Pancasila untuk Indonesia. Sekarang sok gua ya Pancasila ra cocok. Diskriminasi terhadap orang Islam. Seharusnya tidak begitu bunyinya. Lah kok iki sapa to? Urip mung gare urip, mung gare numpang kok cangkemmu kakean ngatur. Sok gua ya. Nggih napa mboten? Saat ini kurang apa to Indonesia ini kurang islami apa to? Kok tidak muncul istilah NKRI bersyariah. Opo? Opo ini kira syariah pengajian wong salah pangan. Ono sing kebagian karpet dikerkera kebagian malahan. Mulai insya Allah little body, sini teh kantor kelebon wedi. Pengajian sampai jam berapa ini? Setengah telu loh wisan. Ulama-ulama dihormati, habaib-habaib dihormati. Kata siapa Indonesia tidak islami? Adzan di mana-mana boleh. Malam takbiran, lomba takbir di mana-mana boleh. Kurang apa tuh? Pengajian gak ada yang dilarang. Itu ada Gus Ustadz yang dilarang. Saya bilang sama teman-teman Ansor Banser, "Lid, saya iki sapa ya Ustadz mlebu Semarang ora usah gagas kon ngaji. Ruwono wae." Tapi begitu pengajian kok wani ngotak-atik Pancasila, wani ngenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wani berani mengotak-atik NKRI parani. Kek, kek, cangkemnya. Oh, no.